Dia online call lah. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum cik. Okey, sekarang kita dapat satu kes pesawat terhempas. Dekat mana? Okey, alamat dia persimpangan Elmina menuju ke Elmina Walk. Dari Tasik Cermin, Hafizuddin Yazdin Hayazi bersama anggota yang lain bergegas ke pesiaran Elmina. Video Selangor, Bravo 109, Kota Anggerik, lapor dipandu PB17238 diketuai PBK21720 Zaki bersama anggota dan keluaran IMRS keluar ke kebakaran pesawat terhempas di alamat berdekatan Taman Elmina Central Park. Bagaimana penerimaan di PJO Selangor? Dalam perjalanan masa pergi tu memang rasa gemetar lah dekat kawasan tu, tapi kami buat persediaan untuk sampai lakukan tugas dulu. Sejak bergelar anggota bomba dan penyelamat Malaysia secara rasmi pada 1 Ogos lalu, Hafizuddin telah mengikuti beberapa operasi berkaitan haiwan berbisa dan kebakaran bangunan. Tragedi pesawat terhempas di persiaran Elmina ini adalah operasi pertamanya yang melibatkan nyawa terkorban. Jentera yang dinaiki Hafizuddin dan pasukannya adalah yang terawal sampai untuk memadam api sebelum bantuan lain tiba. Sehingga hari ini, suasana di lokasi kejadian masih segar di ingatan Hafizuddin. Yang masih ada dalam ingatan saya, apa yang saya nampak, apa yang saya rasa dan apa yang saya bau. Sampai hari ini pun saya masih boleh ingat lagi keadaan tu. Dengan apa yang kita nampak, memang susahlah sampai rasanya sampai bila-bila saya takkan lupa keadaan tu. Even sekarang pun boleh ingat lagi bau tu. Usai api dipadamkan, Hafizuddin dan pasukannya menyertai unit pasukan pengecaman mangsa bencana DVI Polis Diraja Malaysia PDRM bagi mengenal pasti cebisan mayat mangsa. Walaupun Hafizuddin tampak berkeyakinan, namun sebaik melihat keadaan mangsa, perasaannya sukar digambarkan. Lepas buat pemadaman masa tanggal alat pernafasan daripada jentera, saya ada ambil masa sedikit masalah sebelum saya buat staging area tu. Nak tenangkan hati sebab apa yang kita nampak tu rasa macam terlalu menyayatkan hati. Saya buat pilihan untuk duduk dekat satu sudut, tenangkan diri dulu, nanti bila dah okey sikit, baru saya mulakan tugas saya balik. Sherry juga membantu membuat pengesahan.